ครับวันนั้นก็ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนี้ให้ไปถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนี้ณตอนนั้นก็คือเห็นสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์เนี่ยคือได้นั่งมากับพระองค์ด้วยคิดในใจว่าเราต้องเก็บภาพRaja Thailand Pachira Longkorn terkejut melihat timnas Indonesia U23 lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2020 6 putaran ketiga. Kejutan besar terjadi di dunia sepak bola Asia ketika timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi gemilang ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk Raja Thailand, Fajira Longkorn, yang tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Timnas Indonesia U23 yang diasuh oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, menunjukkan performa luar biasa sepanjang turnamen kualifikasi. Dengan strategi yang matang dan semangat juang tinggi, mereka berhasil mengatasi berbagai rintangan dan lawan tangguh. Pada pertandingan terakhir melawan timnas Jepang U23, Indonesia berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1. Gol kemenangan dicetak oleh striker muda berbakat Muhammad Riyandi pada menit-menit akhir pertandingan. Hasil ini memastikan langkah Garuda Muda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Raja Fajira Longkorn yang dikenal sebagai pecinta olahraga, terutama sepak bola, merasa sangat terkejut dengan pencapaian Timnas Indonesia U23. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Istana Kerajaan Thailand, Raja Fajira Longkorn menyampaikan apresiasi dan kekagumannya terhadap perjuangan dan semangat Timnas Indonesia. Saya sangat terkejut dan sekaligus bangga melihat bagaimana Timnas Indonesia U23 mampu menunjukkan performa luar biasa dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan membanggakan bagi Asia Tenggara, ujar Raja Fajira Longkorn. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata dari kerja keras Shin Tae-yong yang telah mengubah wajah sepak bola Indonesia. Sejak bergabung sebagai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah membawa banyak perubahan positif, baik dalam hal taktik, disiplin, maupun mentalitas pemain. Di Indonesia, euforia keberhasilan ini dirasakan oleh seluruh rakyat. Para penggemar sepak bola memadati jalan-jalan dan mengadakan konvoi untuk merayakan keberhasilan Timnas U23. Presiden Indonesia, Joko Widodo, juga turut memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada tim dan pelatih. Saya sangat bangga dengan pencapaian Timnas U23 kita. Ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan semangat juang yang luar biasa. Semoga kita bisa terus melangkah lebih jauh dan meraih prestasi yang lebih tinggi di Piala Dunia 2026, kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya. Keberhasilan ini juga memberikan harapan baru bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, federasi, dan masyarakat, diharapkan Timnas Indonesia dapat terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kita semua berharap agar Timnas Indonesia U23 dapat melanjutkan tren positif ini dan memberikan yang terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat Garuda Muda terus terbang tinggi dan raih kemenangan. Timnas Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Progres luar biasa dan fondasi dari Shin Tae-yong. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil fondasi yang dibangun pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong, mulai terlihat.
Timnas Indonesia merebut tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F putaran kedua. Skuad Garuda hanya kalah bersaing dari Irak. Kesuksesan ini bukan hanya mengantar Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, melainkan juga menyegel satu tempat bagi skuad Garuda di Piala Asia 2027. Timnas Indonesia bakal mengawali perjalanannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September 2024. Lebih lanjut, drawing akan berlangsung pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih semua pemain, coaches, dan staff semuanya yang telah bekerja keras selama ini. Pastinya keberhasilan ini tidak datang dengan tiba-tiba dan semuanya melalui proses panjang yang dijalani oleh Timnas Indonesia, tutur Nova. Terlepas support yang sangat baik dari PSSI di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir, pastinya fondasi yang dibuat Coach Shin Tae-yong selama ini sudah memulai tampak hasilnya, di mana progres yang dilakukan Timnas Indonesia saat ini sangat luar biasa. Terima kasih juga buat pemain ke-12 kami, para supporter dan pencinta sepak bola Indonesia yang sudah selalu memberikan doa dan dukungan yang luar biasa untuk Timnas Indonesia. Harapannya ke depan kita bisa meraih prestasi bersama, imbuhnya.